Nah, halo seluruh kafe, kembali lagi bersama saya Afif Kolejo. Nah, hari ini kita mau sholat Id Idul Adha di rumah tetangga karena ini lagi corona. Vaksin aja. Lagi corona, jadi kita di rumah tetangga gitu, ngadain sendiri gitu ya. Karena di Jepang juga di masjid-masjid Jepang itu enggak nyelenggarain ini kumpul-kumpul gitu. Nah, namanya orang Indonesia ya. Ya, sebagai warga muslim juga kita tetap menjalankan ini walaupun nanti orangnya enggak banyak gitu. Nah, ini karena udah masuk musim panas nih. Suara kayak gini nih ciri khas di musim panas di Jepang. Yuk kita nanti lihat kayak apa kurban tahun ini di Jepang karena corona ini. Yuk, cus. Nah, ini nanti sholatnya di lantai 5. Masih naik lagi. Nah, jadi kita udah ada di lantai 5 ini. Tinggal nyari rumahnya sebelah mana? Oke. 54. 54. Oh, itu tuh di depan. Di depan. Iya. Oke. Okay. Ya Allah, ini apa ya? Sekarang kok pakai Instagram, YouTube nih. Oke, masuk. Ini yang punya rumah nih, Pong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
John, pegang uang banyak banget John. Apa? Pegang uang banyak banget ini, kok isinya infak John? Ini belum seberapa Kim. Oh belum seberapa ya? Biasanya lebih penghasilan bu. Penghasilan dari jamaah-jamaah John. Ini bawa apa bapak? Bawa apa ini? Oke ya. Buat ini nanti makan-makan jamaah. Insya Allah kita makan kerupuk dulu nih. Biar berasa di Indonesia ya. Wih mantap ini. Wih mantap ini semangat ya, tuh. Semangat bapak semonggo. Dua orang. Wih ini masih banyak lagi ini. Wih ini sensei saya ini. Nyalain nyalain lama jauh-jauh dari Ciba ini. Nah ini jadi kita sudah sampai aulanya ini, kita di sini mau makan-makan ya Wan ya. Ini ketua kiri gabak udah Assalamualaikum kan? Sementara kepala sementara. Yuk kita lihat dapurnya ini, mau makan dulu. Nah ini dapurnya nih, ini ibu dapurnya nih. Gimana ibu dapur pesanannya banyak? Lagi telepon lagi nih, kayaknya kurang. Ini asisten dapur. Kamu bukan cuma semongko. Menunggu potongannya. Tapi pisaunya nggak datang-datang. Oke, sip. Nah ini adalah jadi aku sama orang Jepang Nihon Jinis nih. Hai Nihon Jinis. Nihon Jinis nih. Islam Imam anu Islam Kyo. Hai Islam Kyo. Mau nanen gurai desu ka? Ah, yone gune. Gune desu ne. Hai. Anu Idul Adha koyu oinori mo nankai gurai yatte iru desu ka? Oinori wa de mo iido wa amai desu. Amai desu. Hai. Ah, utsu no shoratto wa amari 1日 3回ぐらいでしかできないです。ですね。インドネシアの料理好き。インドネシア料理好きですか。好きですね。味はうちに。大好き。ピーナッツが大好きだから美味しいし、あとココナッツ。ココナッツは美味しい。インドネシア料理は好きだし、一番好きなのはデンデン。ランダン。デンデン。デンデンとルンダン両方とも好き。ルンダンは美味しい。ココナッツミルクが美味しい。Mantap. Mantap. 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 Arigato. Jadi orang Jepang asli sah ini, Jas. Ini YouTuber. orang Jepang ya. Jadi dia baru masuk Islam udah 5 tahun kebelakangan ini. Ini dia kebetulan kalau ada acara kayak gini di acara kita di Kirigao ke sini diajak gitu. Salat nah makannya banget Indonesia gitu. Yuk kita masuk ke sini. Masuk ini lagi mau makan-makan nanti Idul Adha-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sophia, Sophia. Sophia, Sophia. Masuk TV, masuk TV. Hei, Kanjo. Namanya siapa? Nama aku Kenzo, Om. Ini dulu. Hai guys. Hai guys. Kita masak buat kelas, guys. Kita prank orang masukin lengkuas sama serai. Aduh, mol enggak gue itu mol. Yukari, sini makan apa ini? Makan apa? Jangan lupa subscribe ya. Cepat bilang. Jangan lupa subscribe ya, Om. Naik kursi. Ini si kembar nih. Si kembar namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Ini siapa ini Caca ya? Ini siapa namanya? Caca. Caca. Caca Om. Ini yang itu namanya Medina. Medina, Medina sama Meka. Si Om pengen. Dadah Om. Iya, moga kembar ya. Ayo kerja kerja. Cek segi ini kebersihan nih, kerja kerja, ayo kerja. Hendri sama Danang, ayo kerja kerja. Kirain yang tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sekali lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sih. Sini minta, minta. Mama. Ngomong dulu, ngomong dulu, ngomong. Ngomong. Nah, jadi acaranya kita udah selesai tadi, udah makan-makan, sholat Id, makan-makan. Ya gitulah sampai sholat Jumat tadi ya. Jadi tadi sampai booking aulanya tadi sampai habis Jumatan gitu. Nah, itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.